Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Radio Yusuf. Sedang ada di lokasi syuting lagi nih di daerah Luinanggung. Di daerah Luinanggung di Cibubur. Depan SD Kuantum itu kan ada rumah lumayan besar juga ini untuk lokasi syuting. Ini sekarang saya mau wawancara lagi sama yang peran jadi dokter, namanya Bang Beng. Jadi beliau jadi dokter di acara ini, sinetron Merindu Baginda Rasulullah. Ini dia Bang Beng, kawan saya. Bang Beng ya namanya kan, Bang Beng? Iya. Halo. Udah tik Bang Beng? Udah tik. Nih biasa, sebelum kita syuting, kita ngumpul dulu. Iya. Ya kan, di belakang deh. Mau tiduran kayak mau makan kayak bodo amat dah. Yang penting belum di-tag gitu loh. Tapi jenuh juga sih menunggu terlalu lama. Kadang callingannya suka enggak pasti. Iya. Jam berapa di calling, tag-nya jam berapa? Iya. Bikin bete. Itu. Itu dia. Teman-teman jadi tahu ya. Jadi di lokasi syuting itu enggak, kadang-kadang memang ada sesuatu yang bikin kita bete, bikin kita seneng gitu. Ada sesuatu yang campur-campur lah. Ya kayak apa pengalaman Bang Beng ini gitu di lokasi syuting. Kadang nunggu lama belum ditik-tik ya Bang Beng ya. Nunggu tuh minimal 2 jam apa 3 jam gitu loh. Jadi kita enggak jenuh, enggak bete. Iya. Dialog juga apa yang kita dialog tuh udah enak gitu loh. Padahal beliau pemain kawakan. Ini beliau pemain senior saya semua di sini gitu. Jadi mereka pemain-pemain lama itu pun kadang-kadang masih merasa bete juga gitu menunggu ya. Ya begitulah risiko kerja kan seorang insan film. Tapi untungnya kita ketemu sama teman-teman baru gitu. Jadi kita bisa bersilaturahmi gitu loh. Jadi ya yang tidak membuat bete ya begini nih. Kita ketemu teman baru, ngobrol-ngobrol gitu kan. Tukar pengalaman. Kayak begitu enaknya. Tapi kalau misalkan callingnya sendiri, wah bete juga cengok gitu loh. Cengok itu. Sama siapa gitu loh. Cengok bahasa Betawi itu ya. Cengok ya bahasa gaul ya, gaul ya. Ya gaul. Gaul. Dokter gaul. Nah itu teman-teman, jadi memang untuk di lokasi ini ada banyak macam-macam peristiwa yang kadang-kadang bikin kita seneng, kadang-kadang bikin kita bete. Tapi itulah warna-warni untuk syuting itu kan. Iya betul. Iya. Ya udah terima kasih Bang Peng, ini saya mau lanjut ke sana lagi, coba mau lihat-lihat suasana tik lagi ya, kan. Ketemu lagi. Oke. Ini proses mau tik kamera ya. Di sini banyak bapak om kameramen semua di sini sama kru yang lain, ada sutradara segala macam banyak di sini, mereka sedang komentar ya, lagi pada santai teman-teman, lagi pada santai.